gue sekarang akan video call sama cewek yang lagi sering banget dikepoin sama Billy. Mana Ape? Ape, mana Ape? Kita buktiin langsung bener dari ceweknya. Oh, langsung aja kita hubungin ya. Halo. Nih. Si Billy udah enggak bisa ngeles lagi nih. Ada di layar enggak? Kita akan tanya ya. Ada di layar. Wah. Hai Tasya. Hai. Tasya. Hai Kak. Tasya, jadi gini nih. Kita menemukan bukti-bukti kalau Billy sering kepoin kamu, selalu nonton live IG kamu dan sering nyapa-nyapa pakai fake account dia. Enggak. Atau second account-nya dia dan dia masih enggak ngaku. Iya. Sekarang kita mau tanya sama Tasya, benar enggak Billy nyapa kamu atau pernah menghubungi kamu via DM? Enggak. Kalau lagi live nyapa-nyapa kamu benar kan? Si aku. Kena sorry. Kalau lagi live nyapa-nyapa kamu benar itu Billy kan? Iya, aku pernah sering enggak sih lewat ada akun Billy update itu kalau enggak salah. Oh. Tasya, itu bukan akun aku tahu itu. Hey. Sekarang aku tanya pertanyaan kedua. Billy pernah gak nge-DM kamu? Gua malu kamu. Pernah sih ada beberapa DM itu bukan akun aku, mungkin orang lain kali yang nge-DM kamu. Bang Billy, parah lu bang nih. Parah lu. Ini parah lu. Atap lu ngapain lu nyari kesempatan? Si Atap nikung lagi. Wah, Atap nikung. Atap. Kok nikung sih? Coba, Tasya. Billy pernah nanya nomor HP kamu gak? Pernah ada DM dari akun dia itu minta nomor aku, tapi langsung aku tadi gue bisikin tuh. Oh, Bil. Lihat tuh mukanya memes tuh. Memes sedih, no. Lu hargain dong wanita. Gak apa-apa, kan Kak Billy berhak buat kenalan sama Tasya, cewek yang lain. Tasya, menurut kamu Billy gimana sih? Menurut kamu Billy gimana sih orangnya? Billy kayaknya orang baik sih, terus perhatian juga. Ih, perhatian. Kok dia tahu sih? Emang pernah diperhatiin? Emang udah pernah diperhatiin? Perhatiannya gimana emang perhatiannya? Ya kapan-kapan kamu aku perhatiin. Enggak sih. Wah. Lu siapa dia, Dennis? Lu parah lu, lu keterlaluan lu. Ini bang ceweknya. Aduh. Ayo. Bener-bener lu. Ketemu lagi serius. Video call. Udah tinggi, berisiknya di atas. Bener. Ya Allah. Tas ya. Sumpah. Ya Kak. Kalau Billy-nya apa kamu, kata-katanya apa sih kalau di DM? Dia kayaknya waktu itu minta nomor aku aja sih. Oh. Minta nomor WhatsApp. Mau bohong apa lagi lu bang? Minta nomor WhatsApp. Terus? Ada yang ngomong gini gak, kamu cantik banget deh, gitu gak? Ya kayak semangat. Oh semangat. Iya semangat. Ucapin semangat dan nyanyi. Semangat siapa guru olahraga lo? Kak Billy, kemarin aku tanya, Kak, chattingan gak sama cewek lain? Katanya enggak, cuman aku. Aduh, kacau. Aduh, ya, Billy dengerin. Aduh, duduk. Kayak gini. Bang, muka lu jangan kembang. Terus seolah bilang aku cantik gitu. Wow. Ngajak kenalan aja kayak gitu. Bener lu bang, ya kalau misalkan memang aku bilang kamu cantik, memang kan kamu cantik. Memang cantik, emang dia cantik. Ini cantik gak? Enggak. Bia, sekarang gini, lu sering banget nonton dia lagi live. Lu nyapa-nyapa, lu nge-DM. Sekarang ada orangnya, lu mau nanya apa deh sekarang? Enggak. Cepetan. Yang mana, akun mana? Billy Saputra Update? Itu akun siapa? Ya. Gua buka nih dari HP lu ya. Jangan. Masukkan! Ambil lagi. Ngapain lu nangis? Apa urusannya lo sama lu nangis? Udah aku sedih bang. Kalau aku ada di posisi memes itu pasti bakal sedih, terpukul banget gitu bang. Dia bohong tapi cewek sendiri yang lain yang ngomong bang. Sakit lah bang, ngomong, sakit tau enggak? Ngomong wanita cantik di depan ceweknya gitu loh. Tega bang kayak begitu, memes kamu sabar bang. Kok jadi lu yang nangis sih? Gue ngerasain apa yang memes rasain tau enggak? Benar. Jangan nangis. Billy. Baru nangis aku nangis. Jangan nangis. Kamu cewek yang tegar dan kuat, Miss. Ini pembelajaran buat kamu. Gue kasih tau ya, Billy. Dia nangis loh. Lo tuh punya jantung tapi lo gak punya hati. Waduh, repot pisang dong. Repot pisang. Tasya. Memes. Satya, Tasya aku kasih tau ya. Hati-hati sama buaya rawa ini. Ya. Pokoknya kalau dia minta nomor WA, gak usah ngasih. Hai Tasya, salam kenal ya. Ih, abang lihat si Memes. Lihat mukanya tuh kembang kempis. Bil, kamu sabar ya. Jangan sentuh-sentuh lu. Minta nomor WA kan, gak dikasih kan.
Karena cowok yang minta nomor WA akan kalah sama cowok yang minta nomor rekening. Ya udah, Tasya terima kasih ya. Kapan-kapan semoga kamu bisa main ke sini ya. Kita tes aja, kita tes. Terima kasih, Kak. Iya, Tasya sehat-sehat selalu. Thank you, Kak. Sehat-sehat juga. Okay. Makasih ya, Tasya. Kita tes yuk. Kenapa? Hashtagnya Bill Mes sama Bills. Billsnya siapa yang lebih nangis? Kalau Memes nangis wajar nih. Kenapa mama komplek nangis? Ini, kaki gue diinjak. Enggak, tapi nyolek-nyolek mulut gue mulu. Enggak, aduh. Itu akun Billy Saputra Abed tuh punya siapa? Wah, lu masih. Aku parah aja banget, tahu, parah masih ngeles aja. Aku aja tahu itu akun kamu dan ada di HP kamu. Wow. Masih mau bohong lu. Tuh. Kenapa sih harus bohong kalau mau jujur aja sama aku? Kalau aku tuh nggak suka dibohongin terus. Ya udahlah, pokoknya terima kasih buat semuanya. Kacau. Buat Tasya, buat Memes, biar lu tahu kelakuannya kayak gini. Bukan kabur, Memesnya kabur. Nanti kita lanjut lagi tetap bareng kita di Sahur Segar. Kacau.